Nih, ditengtok seperti ini juga oke ya. Dan ini ada speednya, ada becenya, silakan kalian pilih saja. Ya, namanya ini BC Predator, untuk ikan-ikan predator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning orang pesan-pesan. Karo aku Fajri di channel kesayangan keluarga mancing seluruh Indonesia, yaitu Area Mancing Iwak. Oke, terima kasih buat kalian selalu dukung ya. Selalu dukung channel Area Mancing Iwak dari Sabang sampai Merauke yang sudah subrek lekser. Dan sebentar saya doakan kalian selalu diberi kesehatan dan yang sakit cuma-cuma disembuhkan dan yang punya utang cuma-cuma lunas utang. Amin herbal. Alamin. Di video sebelumnya saya sudah review Real Dido Predator ya, Real Dido BC Predator yang super duper laris dan pastinya dragnya gede, harganya murah, speknya wow ya. Nah, ini saya sesuai janji lanjut membahas jorannya, yaitu Dido Predator juga ya. Dan jorannya sudah ada di sebelah kiri saya. Nah, ini saya sudah buka yang BC-nya ini. Oke. Dan sebelum itu, saya yang belum subscribe, jangan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan ini dia joran Dido Predator. Wow ya. Joran Dido Predator, dia ada spinning, ada juga bed castingnya. Dan ukuran juga ada banyak, tapi saya baru ambil satu ukuran ya, perwakilan saja. Untuk spesifik lebih lengkapnya, setiap ukuran ada berapa ya, berapa aja ukurannya, kalian langsung WhatsApp aja ke nomor yang ada di bawah. Oke, lanjut dan langsung kita bahas pertama dari BC terlebih dahulu karena sudah dibuka ya. Untuk joran di harga 300-an ya, menurut saya ini joran yang sangat bagus ya, sangat bagus dan speknya juga oke. Tapi untuk kain pembungkusnya ya seperti ini ya, dia kain biasa. Ini kalau dibikin rapat warna hitam mungkin lebih oke lagi. Mungkin dia si Dido itu biar kelihatan ya. Jadi nggak usah buka jor, nggak usah buka ini bungkus, udah kelihatan jorannya. Warnanya plastik bening seperti ini. Tapi nggak masalah sih lah, yang dipakai kan jorannya bukan sarungnya. Oke. Lanjut saya bahas untuk ukuran dan spesifik lebih lanjutnya. Dido Predator BC. Ah, ini dia barangnya. Ini nggak bisa lurus, maaf Lik ya, karena mentok ya, mentok tembok jadinya nggak bisa lurus ini. Ini untuk desainnya seperti ini ya, kalau bisa lihat. Dan release sheet-nya juga ada, release sheet Dido tuh di cutting tulisan Dido kan, keren banget kan tuh. Ini Dido ini, nah copot dulu lah, biar lurus. Oke, desainnya dan karbonnya itu X-Wrap Lik ya, kalau bisa lihat nih, karbonnya itu X-Wrap ya. Except di harga 300 sih oke sekali ini ya. Dan ini yang BC, saya bacakan dulu speknya ya. Dan ini joran, dia tipnya itu dia hollow ya, hollow, tapi dia blanknya tebel banget ya. Ini joran BC dari The Predator, mau ngangkat predator seberapa pun kuat nih, ditengtok seperti ini juga oke ya. Dan ini ada speednya, ada BC-nya, silahkan kalian pilih saja. Oke. Dan untuk saya yang pegang ini BC ukuran 662, yaitu lainnya di sini PE 0,7 sampai 1,5, berarti bisa diartikan itu 7 sampai 15 slip kalau saya pribadi ya. Untuk lure weight-nya max dia 20 gram, power 8 kg, action-nya dia medium fast. Medium fast ya, agak aku sedikit ya. Karena dia bukan ultra light, tapi ini emang untuk predator ya. Coba kita cocokkan dengan reelnya ya. Ganteng matlik ya. Di harga reel dengan harga 300-an juga, jualan harga 300-an, kalian bisa mendapatkan barang-barang super premium ya. Namanya ini BC Predator, untuk ikan-ikan predator pastinya ya. Dan ini untuk desain gagangnya juga keren. Ini yang gagang yang paling saya suka itu seperti ini. Saya pribadi ya, ini selera masing-masing ya. Jadi bagian bawah ini tidak terlalu pendek ya, agak panjang dan nyaman. Terus di sini ada tulisan apa ini? Specially made for casting. Nah, nih ada bendera Indonesia juga ya, bendera strapping. Pakai busanya bukan hitam polos tapi ada camo ya, camo hitam. Release-nya juga ini putarannya karbon ya. Keren ini. Makin gagah pokoknya Lika kayak ini Lika. Dan untuk ring guide-nya dia menggunakan tangle free ya, tangle free. Nah, ini
silikon karbide guide. Ini high performance. Tuh, mantap tuh. Ini ukurannya itu ada banyak sebenarnya ya. Ukurannya itu ada banyak di sini ya. Tapi kan spek dan fiturnya itu sama. Jadi kalau kalian cari ukuran apapun, kalian langsung jabri aja ke nomor di bawah ya. Ini X-nya enak banget ya, dan ganteng banget, dan cocok banget pastinya. Bisa kalian kok beli satu paket seperti ini ya. Nanti saya gratiskan packing paralon ya, pastinya, oke. Dan ring guide-nya dia kaki duanya itu di nomor 1-2, ke atas itu dia kaki 1 ya. Dan ini ring guide-nya itu kerap ya, banyak nih jumlahnya. Tenang aja. Dan ini tergolong jorannya itu masih ringan ya, walaupun belum solid dan blengnya atasnya tebal, tapi masih ringan. Dia nggak membanting, nggak berat di ujung. Kadang ada joran yang seperti itu, ada beratnya di ujung ya. Oke, lanjut yang spinning ya. Yang spinning sebenarnya seperti ini. Spinning. Oke. Langsung dibuka aja. Oh, tiba. Oke, dia yang spinning. Oh, gagangnya dia Japan style. Ada Eva dan ini ada variasi karbon dan ring-ring emas, menambah kesan lebih gagah, lebih keren, lebih apa namanya ya, lebih glowing lagi ya. Nih, rilisnya dia sudah menggunakan Daido sendiri ya, pastinya modelnya juga yang terbaru. Dan ini putarnya menggunakan karbon Japan style. Ini Japan style yang paling saya suka, ini seperti ini ya. Ini buat casing nyaman, nggak sakit, nggak melintir kalau bahasa saya ya. Ini di sini ada logo Daido-nya Predator, untuk para predator di seluruh air asin maupun tawar ya, sungai, laut, oke, gas pokoknya. Ini untuk line-nya, untuk panjang juga sama yang BC-nya 662, line-nya itu PE 0,5 sampai 1,5, max lure-nya 20 gram, power 8 kg, action medium fast. Nah, ini ada cantolan buat lure, keren ya. Ini ukuran juga banyak banget ya. Ukurannya itu banyak. Kalian kalau mau cari ukuran yang apa, langsung jabre aja ke nomor yang di bawah, oke? Balik. Dan untuk blanknya dia sudah X-wrapping pastinya dong, X-wrapping. Dan ring guide-nya sudah menggunakan tangle free. Tenang aja, ini ring guide tidak merusak tali ya. Nggak usah khawatir. Terus ini blanknya tebel ya. Ini X-wrapping-nya full sampai ke ujung ya, X-wrapping-nya. Dan dia menggunakan ring guide yang model K-series modelnya, oke, kaki 1. Keren, ini harga 300-an, ini dapat joran seperti ini ya, menurut saya sih ini cocok banget. Klik ya, langsung aja di order di area mancing iwak pastinya, oke. Jadi ini dia joran Predator untuk Predator ya. Joran Predator untuk Predator pastinya tidak bikin kantong kendor ya. Ini dia, ada spinning, ada BC, silahkan dipilih saja, oke. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan review kali ini, itu saya singkat-singkat saja ya, supaya keunggulan pasti harga sudah cukup buat kalian. Jadi lama-lama juga nanti kalian bosen ya. Jadi terima kasih yang sudah menonton video Armeja dari awal sampai akhir, tidak di skip-skip. Saya doakan kalian selibir di barokah wal kinasah, dan apapun yang kalian cita-citakan akan tercapai dan terwujud, amin ya rabbal alamin. Jadi saya akhiri dulu, saya Fajri Arya menjelaskan. Bila itu ikhwan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you next time.